Halo teman-teman, di video kali ini aku mau mereview produk apoteker bermerek Clinium yang katanya bisa membasmi jerawat. So, seperti apa reviewnya? Tonton terus videonya. Oke, mungkin ini vlog aku yang sedikit curhat. Jadi aku nggak tahu, 2 hari ini tiba-tiba aku diberondong jerawat kecil-kecil kayak beruntusan gitu di area dahi sama di pipi, dan ini bisa dilihat, aku zoom, semoga kelihatan. Ini sampai hitam-hitam ini gara-gara tadi siang aku pencet ini juga. Aduh, yang ini masih kayak sakit banget. Aku nggak tahu kenapa, karena aku juga nggak ganti skincare selama 1 minggu ini. Aku tetap pakai skincare yang aku pakai selama 2 minggu lebih. Dan untuk 2 hari ini tiba-tiba jerawat tuh langsung berondong gitu loh di muka aku. Terus tadi aku juga udah panik banget karena habis aku pencetin ternyata kayak infeksi. Aku pegang tuh sakit banget. Ini aku pegang sakit banget, so aku langsung ke apotek beli ini. Sebenarnya dulu aku pernah jerawatan kayak gini juga, terus aku ke dokter kulit. Itu aku dikasih resep Vitasid, nanti aku taruh gambarnya di sini, sama Benzolac, nanti aku taruh gambarnya di sini. Terus tadi langsung aja aku langsung muter-muter apotek gitu buat cari Vitasid. Karena aku ingat kalau Benzolac itu buat jerawat yang gede-gede, dan yang Vitas itu kayak jerawat yang beruntusan, kayak yang tadi aku kena gitu 2 hari ini. Jadi kayak beruntusan berair banyak banget di sini juga. Ini sampai hitam-hitam banyak banget bekasnya juga. Dan aku takut banget kalau infeksi dan makin parah. Terus aku cari Vitasid muter-muter tuh nggak ada. Yang ada ini Clinium. Aku direkomendasiin sama apotekernya, katanya pakai Clinium ini juga bisa ngeringin beruntusan. Ya udah ya, aku langsung beli aja. Cuman di sini kandungannya Clindamycin Phosphate seperti ini. Kalau di Vitasid itu dalamnya retinoid acid. Jadi kalau yang Clindamycin ini kayak masih asing buat aku. Buat skincare aku juga nggak ngerti. Terus ini dalamnya seperti ini, salep, kayak salep gini. Dan ini tadi udah aku sempat buka juga biar nggak kelamaan bikin videonya. Dalamnya seperti ini. Terus ini juga dalamnya tuh mirip Vitasid, kayak gel bening gini, dingin. Mungkin dia kayak nenangin kulit gitu kali ya fungsinya, karena ini kayak gel gitu. So ini aku langsung pakai aja. Teksturnya, aromanya nggak ada aromanya sama sekali, karena mungkin ini obat apoteker ya, pasti jarang lah obat apoteker dikasih parfum gitu. Pakai sih enak ya. Ini aku udah tunggu sekitar 30 detikan dan ini udah kayak ngeresep gitu produknya, nggak terlalu oily, dan kayaknya nanti bakal makin resep sih makin lama, karena aku lihat ini udah mulai nyerep gitu di kulit. So untuk beberapa hari ke depan ini aku kayak bakal stop skincare dulu. Aku nggak mau pakai skincare dulu, aku mau pakai Clinium ini dulu aja sampai membaik. Nggak tahu sampai kapan, nanti kalau udah mulai baik atau hasilnya seperti apa, makin baikkah atau makin buruk, akan aku kasih update reviewnya. So jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Day 2, day 3, day 4. Halo teman-teman, kenapa aku kasih salam lagi? Karena ini adalah hari keempat aku bikin review pakai produk salep Clinium ini. Dan kenapa aku ngomongnya excited banget? Karena jerawatku sembuh. Yeay! Jadi selama 4 hari ini tuh, untuk 2 hari pertamanya aku cuman pakai Clinium semuka, karena beruntusan aku tuh bener-bener semuka. Dan itu
aku sama sekali nggak pakai skincare lain, bahkan toner, day cream, serum atau apapun tuh aku nggak pakai sama sekali. Aku cuman pakai facial wash untuk nyuci kalau aku mandi kayak gitu. Terus habis itu 2 hari beruntusan aku udah mulai membaik. Ternyata cuman tinggal jerawat yang meradang di sebelah bagian sini sama yang sini yang kemarin aku pencet sakit itu loh di video sebelumnya, dan ternyata itu kayak masih sakit. Terus di hari ketiga itu aku udah nggak pakai klinium semuka karena beruntusan aku yang seperti yang tadi aku bilang itu udah mulai hilang. Aku cuman pakai di bagian jerawat yang meradang. Dan di hari ketiga itu aku udah mulai pakai toner sama sunscreen. Jadi sebelumnya aku nggak sama sekali pakai sunscreen. Kalau aku keluar rumah aku pakai masker hidung gitu biar nggak kena sinar matahari langsung. Tapi hari ketiga ini aku udah berani pakai sunscreen karena aku nggak pakai salepnya semuka. Jadi kan sama aja bagian lain nggak terlindungi. Jadi aku pakai skincare terus aku cuman totolin di bagian yang radang. Dan hari keempatnya ternyata pagi hari aku bangun, aku pegang semua muka aku tuh udah gak ada yang sakit sama sekali. Terus aku coba lihat di kaca gitu, aku lihat cuman kayak bekas luka yang udah kering gitu loh, hitam-hitam. Jadi kayak kasar hitam-hitam gitu. Itu tadi pagi. Jadi aku tadi pagi udah mulai nggak pakai klinium lagi. Jadi aku pakai klinium itu cuman 3 hari pertama aja dan itu jerawat aku udah sembuh total. Terus hari keempatnya ini aku udah nggak pakai sama sekali, cuman tinggal sisa bekas luka yang kering-kering. Terus aku inisiatif, baru aja aku inisiatif karena aku udah ngerasa semakin bekas lukanya semakin kering. Terus aku peeling. Dan setelah aku peeling, bekas luka yang hitam-hitam juga udah hilang. Ini tinggal bekas hitam-hitam yang kayak dark spotnya, bukan karena luka yang kering gitu. Untuk pengalaman aku dari segi formulasi klinium ini tuh, menurut aku enak banget karena dia tuh ringan, kan teksturnya gel gitu ya, adem dipakai. Dan yang penting dia nggak bikin skin barrierku tuh bergejolak. Jadi biasanya kalau aku pakai produk yang nyembuhin jerawat gitu langsung kulit aku tuh kering kerontang. Jadi aku walaupun berjerawat kayak menghindari produk-produk anti acne karena biasanya kalau aku pakai produk seperti itu alhasil kulit aku jadi kayak ngelupas-ngelupas gitu dan kering kerontang, nggak bisa dikasih makeup sama sekali. Tapi si klinium ini enggak ada apa ya, nggak ada sensasi kering sama sekali di muka aku. Tapi walaupun menurut aku dia ringan, dipakainya enak banget, dia itu masih berasa lengket gitu loh. Jadi aku harus pakai bandana seperti ini terus aku ikat biar rambut aku nggak kena wajah aku. Oh ya, salep ini itu juga nggak bisa dikasih makeup di atasnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, kalian lagi jerawatan juga terus pengen nyoba pakai, itu menurut aku nggak usah pakai make up sama sekali. Atau kalau kalian pengen menggunakan make up, si kliniumnya ini bisa dipakai di tahap paling akhir. Jadi setelah make upan baru ditotol di bagian yang ada jerawatnya. Dan kesimpulan dari aku, kesimpulan yang pertama adalah harga dari si klinium ini tuh menurut aku affordable banget karena harganya Rp42.000 dan ini belum habis tapi jerawat kita udah sembuh. Yang kedua, produknya itu gampang banget buat dicari di apotek-apotek tempat kalian, dimanapun. Kalau ada apotek besar itu pasti ada produk ini. Kesimpulan yang ketiga, untuk segi formula menurut aku formulanya oke banget. Dia tuh ringan, adem, dan juga yang terpenting ini dipakai nggak bikin kulit kering. Dan kesimpulan keempat itu
produk ini nyembuhin jerawat, menurut aku dia magic banget dan cepet banget. Coba bayangin jerawat aku yang kemarin aku pegang sakit semua, itu kayak udah terlewati masa-masa kelam aku hanya dalam waktu 3 hari dan aku udah terbebas dari masalah itu. Jadi berapa bintangnya? Menurut aku bintangnya 5. Oke, itu tadi review bintang-bintang dari aku. Dan sekarang masalah aku adalah di dark spot-nya. Kalau teman-teman punya rekomendasi produk yang bisa menghilangkan dark spot, tolong bantu aku untuk komen di bawah produk apa yang bisa aku pakai buat menghilangkan bekas-bekas hitam di wajah aku ini. Dan semoga review ini tuh bermanfaat buat teman-teman. So, sampai ketemu di video menarik berikutnya. Bye-bye.